Yosmina. Di chapter terbaru sudah dikonfirmasi bahwa Gloriosa Nyon lah Ratu Amazon Lily yang menjadi kru dari Sebek. Dalam kemunculannya bersama kru gila lainnya, dia diperlihatkan sedang berdebat dengan rivalnya, yaitu Miss Bakin. Nah, dari perdebatan dua wanita panas ini, ada hal yang sangatlah menarik. Awalnya, Shirohige berkata dia tidak mau diperintah oleh kapten bodohnya. Miss Bakin pun marah-marah. Begitupun kau, Nyuget, Nyon menyaut. Diamlah Stussy, kau ini sangat tidak tahu malu. Dari sini, sepertinya sudah terlihat jelas siapakah orang yang dicintai oleh Nyon. Dan dia adalah Shirohige. Dari percakapan ini, terlihat Nyon sangatlah respect terhadap Shirohige. Padahal kru yang lain, itu tidak ada yang peduli satu sama lain. Ini menjadi bukti bahwa Nyon sangatlah memperhatikan Shirohige. Dan posisi Nyon yang ingin selalu berada di samping Shirohige juga menjadi bukti kuat kalau dia hanya ingin berada di sisi dari Oyaji Gentle yang satu ini.